Selamat sore Om Peter, deng Om siapa kalau boleh tahu? Om Yeri Rutu Malesi. Rutu Malesi. Iya. Yeah. Om Yeri Rutu Malesi ini dari negeri mana? Kalau dari negeri Seram Loki. Seram Loki. Iya. Yeah. Ini Om sudah bagaimana ceritanya Om bisa jadi apa namanya bawa perahu sekarang? Ini akan disebut apa Om kalau pekerjaan ini? Kalau ini kan disebutkan melayani. Melayani. Iya. Yeah. Melayani. Siswa dengan masyarakat biasa. Huh? Ini kamu di perahu. Iya. Orang bilang kan biasa ojek perahu atau pedayung. Pedayung perahu. Pedayung perahu. Ah, bawa perahu. Kalau biasa di kampung-kampung juga kita lihat orang-orang juga bawa perahu seperti ini. Tapi dia cari ikan untuk mengail dan lain-lain. Ini sudah dari umur berapa Om datang merantau di sini? Kalau dari umur 18 tahun. Sebelumnya kakak di omnya di motorikan dulu. Oh, di motorikan. Motorikan dulu. Lalu pas pica 19. Motor saya operasi. Om bawa perahu. Perahu. Oh, ya tahun berapa Om sampai di sini? Kira-kira kalau Om masih ingat. Kalau itu umur tahun 83. Jadi saat itu Om pertama kali bawa perahu nih, ini karena su tahu dari Loki sana kah atau sampai sini baru Om mulai belajar untuk mau bawa perahu? Dari kampungnya su biasa dayung, lalu pas si pica 19, lalu saya ada pun kerja lagi ya, berarti kita alihkan profesi kah? Iya. Pedayung perahu. Nah awal pertama kali mendayung itu ini Om sudah langsung bawa perahu sendiri kah ini orang punya? Pertama kali yang Om bawa ini. Iya, itu bagus tadi. Kalau sebelumnya kita bawa orang punya dulu. Satu hari kita harus sewa itu satu hari masih 5.000. 5.000 satu hari. Satu hari. Satu hari full itu. Satu hari full. Nah, nanti akan pung berikut macam penumpang su agak banyak, do mulai guys naik tambah 5.000. Berarti sewanya 10.000 satu hari. Om harus bayar 10.000 itu orang yang punya. Orang punya. Itu di awal-awal. Kemudian sampai berapa lama baru Om bisa akhirnya punya perahu atau bagaimana? Itu jangka selama lama lah ya deh. Itu akan sampai 5 bulan saja. 5 bulan saja? 5 bulan. Tuh. Hari itu penumpang kan agaknya rame yang sebelumnya belum ada jembatan. Belum ada jembatan? Iya. Itu Om, waktu itu suara feri? Ya. Suara feri juga? Sama-sama dengan feri. Sama-sama dengan feri? Dengan feri Pokagelala. Tapi orang banyak naik perahu. Banyak. Iya. Kalau waktu itu Om, perahu-perahu yang di sini nih, yang misalnya Om punya nih, ini beli di mana atau ada yang bikin di sini? Kalau ini kan bikin di sini. Bikin di sini? Bikin di rumah tiga. Di rumah tiga itu ada orang yang sering bikin perahu. Iya, tapi ini kan kita kerja kelompok, kita kerja sendiri. Kerja sendiri saya. Iya, ini kan piber tuh, ada itu piber. Oh, iya, piber. Sama dengan kayu tuh mesti pakai tukang. Beda betul. Iya, sensor potong kayu dulu, tapi kalau ini piber, ini kita pinjam orang tak mampu mahal, kita balik kita langsung tempel. Satu dua hari saya sudah selesai. Jadi itu kita gosok dan langsung cat. Taruh 5 hari, selesai cat, bikin tenda, cari. Berarti memang lebih cepat sekali. Lebih cepat dari kayu tuh waktu itu. Kalau waktu sebelum adanya jembatan ini, Om dong punya penghasilan itu berapa satu hari kira-kira? Kalau sebelum ada jembatan ada itu satu hari bisa, itu satu hari kalau memang bisa bertahan tuh, gaji pegawai kalah. Bisa satu hari sampai ada yang dapat 500, 300, sampai 600. Iya. Kalau macam Om Lombong perahu ini kan semua muat 5. Dulu kan semua muat 5. Iya. Dan satu orang baru 1.000. Itu berapa tuh? Itu tahun sekitar 2004. Okay. Itu masih 1.000, Adik. 1.000 saja. Dia menyambung sampai 2000 jombat Ceng. 2019 satu orang su 5.000 barang su ada jembatan merah putih itu ada itu
pendapatan kan su lebih kurang. Jadi kalau waktu yang suara jam batang nih om dong, pendapatan satu hari jadi berapa kira-kira? Adeh, kalau satu hari sekarang ini tuh katong mau bilang pendapatan itu satu hari tuh paling mental itu akan itu 60 atau 70 saja. Cuma, iya. Itu harus panas sampai sore. Kerja full. Full itu dari pagi sampai sore jam 6 naik. Berapa penumpang itu kira-kira kalau dari pagi sampai sore rata-rata yang sekarang? Kalau biasa bawa 1-2. Tadi tuh. Kan ini pakai domel pakai giliran. Giliran. Oh iya betul. Iya, supaya kayak ojek begitu juga. Iya. Kayak adil. Rata-rata om punya penumpang ini dari kalangan mana saja? Kalangan ada yang masyarakat biasa, ada mahasiswa, ada kadang-kadang ada dosen nilai. Tuh, kadang-kadang dong naik. Kalau tantangan sebelum ada jembatan ini, tantangan paling besar dalam umum pekerjaan ini apa? Tantangan yang paling besar itu sebelum jembatan itu ya, katong bilang ada tantangan, kita rasa sih ada. Iya. Jadi bisa dalam cuaca apapun, misalnya ada bulan-bulan tertentu, iya, cuaca buruk, itu tetap jalan. Harus jalan nanti. Tetap jalan. Biar ada hujan, ada ombak, ada angin, tetap harus jalan. Soalnya yang kita kan melayani. Tuh ada itu, dengan itu penumpang biar hujan saja sih mau pergi. Tuh harus tunggu perahu. Ada kadang-kadang naik peri, tapi peri ini waktu naik kan peri, dulu kan peri gabus. Iya. Dia jalan katanya sampai duluan di pantai Poka. Baru dia belum sampai di peri sana. Tuh, ya, ya begitulah. Jadi ini lebih cepat. Lebih cepat, iya. Kalau selama ini yang om tahu dari pembicaraan yang penumpang, iya, itu lo punya alasan apa untuk masih tetap senang dengan naik perahu? Dong, kalau naik perahu kalau 3-4 orang kan bisa tukar pikiran. Siap. Tukar pikiran itu dendong rasa bahwa aman dengan dong bilang udaranya segar. Segar. Jadi bisa tukar cerita, bercerita di perahu. Lebih enak. Kalau selama ini om sudah menikah, sudah punya kalau boleh tahu berapa anak? Iya, kalau macam om ini anaknya ada 3. Yang satunya ada baru lanjut kuliah, baru semester 1. Semester 1. Baru dia ini stapin atas nih. Oh, dia KN, iya. Iya. Mantap. Woi, hujan turun. Iya, Bang. Jelas. Aman ya, Om? Siapa, Bang? Aman. Ini, tapi ini siapa, Pak? Oh, Bapak. Cek. Kalau Bapak sih. Kalau ini siapa, Pak? Oh, iya. Siapa, Pak? Barang ini hujan. Lo bilang hujan. Ya, ini hujan. Panggal-panggal lah. Oh, iya, hujan lokal. Hujan lokal. Kalau kira-kira selama ini om punya pendapatan mencukupi kebutuhan keluarga kasih selama tidak ada sebelum ada corona jembatan? Kalau selama belum ada jembatan itu kebutuhan itu bagus aja, pendapatan bagus. Pas ada jembatan pendapatan tuh ya begitulah. Yang penting kita bisa pintar-pintar lah. Ada sedikit biar akan dapat 70. 20 tarik, Pak Tampung, Pak Kacil pun ongkos pulang balik, 50 masuk pasar. Balik ikan saya, yang penting kompornya nyala. Iya, gitu. Tuh ada itu. Iya. Kira-kira om, sekarang setelah corona dari 2019 kemarin, pengaruh corona nih kira-kira besar kesen terhadap om punya pekerjaan? Kalau macam pengaruh, paling besar, agak besar sekali. Lebih dari jembatan lagi. Lebih lagi. Ini apa gini? Ada tuh pengaruh ini. Deng katong macam macam kak Om Long ini, sempurna dapat sentuhan untuk ke baras satu otak, sarimi satu bungkus ya pemerintah kan sangat ada. Oh, sih ada bantuan. Sih ada bantuan macam ada kang kau macam ojek, ojek kan itu dong ada bantuan macam dong dapat 600, dapat itu kan langsung mendaftar. Tapi kalau macam pemerintah kan sih datang untuk mendaftar ke orang. Dong pikir bahwa ada jembatan ini perahu mati padahal katong ada hidup ada sampai hidup sekarang toh. Iya. Itu. Kendalanya apa, Om? Apakah awaknya Om punya pekerjaan ini tidak dianggap untuk masuk terima bantuan atau bagaimana? Begini ya, Dek. Kalau katong mau bilang katong mengharapkan bantuan dari pemerintah kan
semungkin. Iya. Dan ada ini mangkali pemerintah dong lihat kan ini kan COVID-19. Iya. Corona ini tuh sentuhan corona ini berarti kan pekerjaan sedikit ngepek. Orangnya semungkin kan bolak-balik terus. Dan ada anjuran harus tinggal di rumah itu yang katanya celaka. Iya. Tuh ada itu? Itu. Ya begitu. Jadi memang dia lebih besar dari jembatan. Kalau macam jembatan nih, kalau macam ini jembatan kurang pengaruh lah. Memang ada pengaruh tapi ya kurang sekali. Kurang sekali. Iya. Kita pikir selama ini ada kalau yang Om dari tahun-tahun sebelumnya sebelum COVID misalnya. Iya, iya. Itu apakah memang ada kerjasama dari pemerintah atau dong ada bikin program apa untuk bantu para pengayu perahu kesini selama ini? Kalau macam itu ada, sih ada. Saya ada bantuan sentuh dari pemerintah yang ada. Kalau dari luar juga yang ada? Yang ada sekali. Kalau memang kalau yang itu mengkali hari-hari tertentu. Hah? Umpama ada hari para wisata berarti orang pakai perahu kan bisa dapat uang. Dari situ tuh? Dari situ. Ada event-event begitu, iya. Ada acara. Ada acara kan bisa dapat uang juga. Tapi kalau selanjutnya yang ada lagi berarti kita ya usaha sendiri dong. Betul. Ada itu? Ini supaya lama Om termasuk berapa puluh tahun Om bekerja ini? Nah, hari kalau mau hitungnya mangkali su 20 apa tuh? 20 tahun lebih. Iya. 20 tahun. Iya. Yeah. Ada pengalaman yang menurut Om selama bekerja di wilayah ini? Apa pengalaman paling buruk yang pernah Om alami? Ada pengalaman buruk sih selama bekerja? Ada. Kalau macam kata bilang buruk tuh susah yang senang tetap ada. Tetap ada ya. Tapi kalau yang paling buruk kalau macam umpama itu musim angin dan ombak. Itu buruk sekali. Harus sih kata dari Galala itu tujuan ke Poka. Poka itu harus muat satu orang. Sampai di Poka tuh semisah hela. Harusnya loncatnya air mesti harus sampai sini. Kita takut kan? Iya. Dosen bahasa atau mahasiswa bahasa kan doma pi kampus, jadi kita harus buang cerbur kamu kan patahan perahu untuk hela. Ah itu yang pengalamannya susah dan senang situ. Tahu itu? Kalau satu pengalaman yang paling berkesan bagi Om selama bekerja di sini seperti apa? Kalau pengalamannya kalau mau bilang pengalaman sekali dan kita bersyukur bahwa talenta untuk kita kerja ini memang ya begitulah studi dorang katong bilang itu studi atur oleh yang maha kuasa ya. Talentanya sampai sini sudah yang alih pekerjaan sampai sini ya berarti sih pun talenta sini sudah tuh ada itu. Siap. Nah itu kalau ini beta lihat dari tadi tuh rata-rata apa namanya pengayu perahu ini umur 30 ke atas mungkin Om. Ade, iya. Ini yang katong ini yang sisa ini katong ini sisa sedikit. Dulunya 250 perahu. 250 perahu. Itu ya sebelum jembatan. Sebelum jembatan ade. Itu masihnya para layar. Dia orang tua-tua banyak. Ada yang itu ada katong bilang dua kubu lah. Ada katong Nasrani, ada Muslim. Iya. Tapi katong kan bersatu saja, santai saja. Tuh, siap. Dari ada yang jembatan ini dia pengaruh, memang pengaruh jembatan ini yang kamu kan pengaruh paling besar. Yang tadinya dia pendapatan bagus kan, orang kan harus dong pikirkan es turun perahu kan pendapatan kan harus besar. Yeah. Datang pendapatan dia kecil sama kata orang, kata yang bertahan sama sekarang kata bertahan saja menyambung hidup. Tuh ada itu, yeah. Namanya kata puluhan kerja kan susah yang ada lain. Atau mau ikut bangunan lagi, minggu baru dapat duit. Tapi ini tiap hari ada. Kaki basah 5.000 semasuk. Berarti katong sayur nih, ya, bawang suada tuh. Itu ya. Akan basah itu ada itu. Iya betul. Jadi kalau sekarang ini apakah memang yang ada lagi yang anak-anak muda yang mau kerja begini kasih Om? Yang ada deh. Yang ada lah ya. Banyak kalau macam katong dia anak-anak muda sekarang banyak ya begitulah. Dua bilang tambah nih lagi sih lah. Tambah. Tuh itu. Tapi katongnya begini lah katong pikir ya bahwa katong sih kerja berarti katong mau anak sih bisa untuk pe sekolah dan katong makan hari-hari kan tuh ada itu.
Berarti ini kemungkinan kalau memang seperti itu berarti bisa suatu hari bisa saja pekerjaan ini bisa selesai, oh bisa punah begitu kalau yang ada penerusnya. Iya, dan apa tuh ada ini kan katong mau bilang ini termasuk pemerintah ini dia melihat bahwa ini yang katong dayung ini termasuk budaya. Budaya orang Maluku pun budaya ini. Dari katong pun nenek moyang lain suada ini. Generasi katong ini generasi berapa ini? Katong ini dari akar sampai akar pun daun-daun sampai daun gugur-gugur abor dapat orang ini. Oh, ada itu? Iya. Jadi kalau macam pemerintah saya melihat bahwa ini sampang ini akan mati berarti budaya Maluku yang ada punah habis. Lalu iya. Itu? Ini bisa-bisa suatu saat ketika kalau generasi-generasi selanjutnya misalkan katong ini hanya sama secara kemampuan lagi untuk bawa perahu. Iya. Dan betul yang Om bilang bahwa ini soal budaya. Karena kalau mungkin yang di kampung-kampung misalnya itu dia masih bisa bawa parau. Iya. Dia belajar dari Gusepa itu. Iya. Tinggal begabat. Tapi kalau yang di sini karena dia dari kecil sudah mulai dengan teknologi yang canggih, dengan HP, dengan lain-lain, dengan dia punya permainan-permainan itu. Yang ada lagi misalnya waktu bermain yang kayak di pantai, belajar Gusepa dan lain-lain. Jadi mungkin ya, ya ketong berdoa saja supaya semoga kita masih ada yang bisa terus. Supaya ini, supaya akang ini. Saya mungkin orang ke Ambon dong bilang kata jembatan merah putih itu bagus ke sing. Dong tanya dulu kita kuliah sampai kita dosen parau tuh ada ke sing. Pasti kan tanya. Tapi kalau sing ada? Iya. Punah habis. Budaya habis. Berhasil apa yang apa Darwin kan? Saya bisa masuk. Darwin kan baru-baru sebelum itu kan parol layar kamu sih jemput Darwin di muka musuh antar tuh. Nah bayangkan kalau sesuatu yang ada lagi, yang ada lagi berarti habis si berkembang. Berarti ini katong punya tantangan masalah ke depan. Iya. Soal ini berarti kamu punya harapan apa untuk terutama untuk diri sendiri dengan kamu punya pekerjaan ini dan juga untuk generasi ke depan terkait dengan pekerjaan dengan perahu dengan budaya yang tadi Om sampaikan. Iya. Kalau itu kalau Pak Om tuh akan jangan harus punah. Harus sih akan tuh jalan terus. Kalau macam ketoran kan su umur-umur kan su 43. Om sekarang 43. 43 tahun tuh ada itu. Ya. Jadi 43 tahun itu kita semua batang untuk menyambung hidup. Menyambung hidup itu kalau apabila anak suah semua selesai, kita kan istirahat. Jadi kalau yang kembang lah berarti, katong kasihan lah. Maksudnya sih di pantai dalam teluk, pemandangan semua indah kan, semua jembatan. Tapi lihat di bawah kan air masin, tidak ada perahu berarti, aduh, sakitnya hatiku. Lo mana tuh? Iya. Tetap hati terasa hampa saja kalau hampa tuh. Iya. Laut tapi sih ada perahu. Iya. Memang itu. Kita lahir di Serang Barat tuh. Iya. Di Tunggulale kita. Iya. Dan memang dari kecil kita mau main ke sepa. Iya. Itu yang bikin kita bisa tahu perahu, tahu kole-kole dan lain-lain. Iya. Jadi memang ya kita rasa ini kita kehilangan sesuatu budaya yang luar biasa. Luar biasa besar. Iya. Kalau Om punya harapan untuk pemerintah apa? Kalau harapan untuk pemerintah harus kembang ini. Jangannya semua pemerintah semua melihat macam keramba, nelayan dan semua ada yang bantuan-bantuan speed untuk cari ikan tuna. Padahal dong sih melihat ini yang barang ini perahu yang kita dayung dengan tangan sendiri harus kembang. Kemangakan terus. Tuh apa? Ini paling baik kalau para wisata tuh dia harus olah ini terus. Tuh ada itu semungkin itu dari sana naik speed ke sini. Iya. Tapi kalau naik perahu kan santai. Sambil tukar pikiran, lihat pemandangan. Tuh bagaimana deh? Bagus. Karena ini sementara menikmati ya kamu memang. Itu saya sangka sudah cerita semuanya dan itu sangat menikmati. Dan ujian saya minta ke orang karena memang tambah indah saja ini, tambah bagus. Oke, terasa. Dan
siapa itu tender loh. Iya iya. Itu sana bisa jumpa om hari ini. Iya. Tempat kita bercerita. Tapi kita mau menikmati waktu sisa untuk balik. Iya. Jadi kita mau kita tampak dulu di situ. Iya siap. Oke. Iya. Mantap.